Ketika itulah mereka sampai di satu masjid yang dikenali sebagai Masjid Putih. Di sanalah Allah akan turunkan bantuan kepada pasukan Islam. Di sanalah Allah akan turunkan bantuan kepada umat Islam pada ketika itu. Golongan Al-Mahdiyun. Hebat golongan itu. Tapi bila mana mereka bertemu dengan Dajjal, bertempur dengan Dajjal, berperang dengan Dajjal, mereka akan kalah. Dan ketika itulah kesemuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya akan bercakap dengan orang Islam, wahai orang Islam, datanglah ke belakang aku kerana di belakang aku adanya Yahudi, datanglah bunuhnya. Batu akan berkata-kata, pokok akan berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Jadi alhamdulillah, pada episod pada kali ini kita dah masuk episod yang ke-10 pada hari ini, yang mana kita masih lagi berbincang topik 10 tanda besar kiamat, daripada tanda kiamat besar nombor 1 sampailah yang ke-10 insya-Allah. Jadi kalau kita tengok episod yang ke-9, kita sudah pun selesai dalam perbicaraan, dalam membincangkan topik berkaitan dengan tanda kiamat yang nombor 2, yang mana kemunculan lelaki yang sangat dahsyat di atas muka bumi, fitnah yang sangat bahaya di atas muka bumi, dan ketakutan yang teramat sangatlah bila mana lelaki ini keluar. Dia yang bernama Al-Masihud Dajjal. Topik Dajjal kita dah selesai, alhamdulillah. Jadi siapa yang belum tengok lagi, kan, yang belum tengok episod 1 sampai episod 9, lebih baik pergi tengok dulu baru masuk ke episod yang ke-10 pada kali ini. Jadi pada episod yang ke-10 pada kali ini, kita akan beranjak kepada tanda kiamat yang nombor 3 yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bukan lelaki biasa, dan dia bukan sama dengan kita. Bahkan dia adalah seorang nabi dan beliau juga adalah seorang rasul. Tak cukup dengan itu, dia adalah dalam kalangan nabi yang ulul azmi, yang mana nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok episod yang sebelum ni, 8, 7, 8, 9, macam mana keadaan manusia pada ketika itu, bila mana di zaman ataupun berada dalam zaman pemerintahan Dajjal. Dan kalau kita tengok pada episod yang ke-10, kita dalam suasana yang negara ataupun dunia pada ketika ini ditakluk oleh Dajjal. Pemerintahan ditakluk oleh Dajjal, ekonomi ditakluk oleh Dajjal, makanan, minuman, semuanya ada pada Dajjal. Sebab itulah kita tengok apa yang berlaku kepada manusia pada ketika itu. Ada manusia yang volunteer, yang memang rela hati pergi bertemu dengan Dajjal. Mungkin daripada sehari ke sehari makin ramai yang nak beriman kepada Dajjal. Sebab apa? Disebabkan mereka tak mampu nak menahan kelaparan, disebabkan mereka tak mampu nak menahan kehausan, yang mana mereka tahu, bumi tahu, makanan dan minuman hanya ada kepada Dajjal seorang. Disebabkan itulah mereka dah tak tahan, mereka tak kuat, dan mereka pergi kepada Dajjal, beriman mereka kepada Dajjal. Dan mungkin ada juga dalam kalangan manusia tadi yang memang rela diri, memang rela hati nak pergi bertemu dengan Dajjal. Mungkin golongan kedua adalah mereka yang dipaksa oleh Dajjal ataupun diugut oleh Dajjal. Kalaulah tak beriman kepada aku, aku akan bunuh kamu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Dajjal nak menghidupkan dan nak mematikan manusia, itu benda yang sangat mudah bagi dia. Itu kepakaran Dajjal. Sebab itulah segala sihir yang pernah ada di atas muka bumi ini, semua itu terkumpul, terhitung adanya pada Dajjal, yang menyebabkan Dajjal merupakan seorang lelaki yang sangat berkuasa pada ketika itu. Sebab itulah dalam keadaan kegawatan, makin ramai yang beriman kepada Dajjal, tetapi ada satu kumpulan, akan ada satu golongan yang mana mereka nak melawan Dajjal, iaitu golongan seorang lelaki yang disebut oleh Nabi Al-Mahdiyun, Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdiyun. Maka golongan tentera Al-Mahdi inilah mereka satu sepakat yang diketuai oleh Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi.
mereka akan melawan pasukan Dajjal. Dan disebabkan itulah kita boleh tengok hari pertama bila mana bertemunya dua pasukan, iaitu pasukan Imam Mahdi yang diketuai oleh Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdiyun bertemu dengan pasukan Al-Dajjal, yang mana ketika itu kita boleh lihat satu pasukan yang diketuai oleh Al-Mahdiyun, mereka ni pernah mengalahkan satu bala tentera yang sangat ramai. Mereka pernah mengalahkan 80 buah bendera yang mana dikenali sebagai peperangan Malhamatul Kubra, peperangan Armageddon, yang bumi tak pernah menyaksikan peperangan sebesar peperangan itu. Siapa? Golongan Al-Mahdiyun. Hebat golongan itu. Tapi bila mana mereka bertemu dengan Dajjal, bertempur dengan Dajjal, berperang dengan Dajjal, mereka akan kalah. Kekuatan mereka tak akan mampu nak melawan kekuatan adanya pada Dajjal, dan kekuatan Imam Mahdi pun tidak akan mampu untuk melawan Dajjal. Disebabkan itulah bila mana mereka tahu mereka tak mampu nak melawan Dajjal, mereka akan berundur daripada satu tempat ke satu tempat, ke satu tempat ke satu tempat, berundur lagi. Kenapa? Sebab dikejar oleh pasukan Dajjal. Ingat apa ingat Dajjal ni, ataupun pasukan Dajjal, bila mana tengok musuh dia berundur, dia akan lepaskan? Tidak. Itu bukan sifat mereka. Itu bukan sifat mereka. Sifat mereka tidak ada perasaan belah kasihan. Sifat mereka tidak ada perasaan kasih dan sayang. Sifat manusia tidak ada satu sifat kemanusiaan. Selagi mana mereka masih lagi melihat musuh mereka, selagi mana mereka masih lagi melihat pasukan Imam Mahdi masih lagi ada, selagi itulah mereka tidak akan duduk diam. Selagi itulah mereka tidak akan puas, yang menyebabkan mereka akan gairah. Mereka akan gairah untuk mengejar dan membunuh pasukan Imam Mahdi. Bila mana kesemuanya mati, barulah tenang mereka. Bila mana mereka dah mati, semuanya telah dibunuh oleh mereka, barulah mereka happy. Tetapi andai kata mereka masih lagi melihat sisa-sisa berbaki pasukan Imam Mahdi, selagi itulah mereka akan kejar, yang menyebabkan pasukan Imam Mahdi berundur daripada satu tempat, daripada satu masjid ke satu masjid, daripada satu masjid ke satu masjid, dalam keadaan dikejar oleh pasukan Dajjal. Dan bila mana sampai di satu tempat, bila mana pasukan Imam Mahdi berundur daripada satu tempat ke satu tempat, bila mana masuknya kawasan timur Syria ataupun timur Damsyik Syria, ketika itulah mereka sampai di satu masjid yang dikenali sebagai Masjid Putih. Di sanalah Allah akan turunkan bantuan kepada pasukan Islam. Di sanalah Allah akan turunkan bantuan kepada umat Islam pada ketika itu. Adakah Allah akan turunkan bala tentera yang ramai? Tidak. Adakah Allah akan turunkan malaikat yang ramai untuk membantu untuk melawan Dajjal? Tidak. Allah hanya menurunkan seorang lelaki sahaja, yang mana beliau adalah lelaki yang sangat beriman kepada Allah. Beliau adalah lelaki yang sangat taat kepada Allah, dan beliau adalah lelaki yang sangat takut kepada Allah. Disebabkan itulah keimanan dia tinggi. Cukup hanya seorang sahaja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melawan pasukan Dajjal tadi. Tak lain tak bukan dialah Nabi Allah Isa alaihi salam. Kita flashback sekejap. Bagaimana Nabi Allah Isa alaihi salam ketika mana zaman pemerintahan dulu sebelum kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam dikejar oleh umat dia. Umat dia nak kejar Nabi Isa dan nak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ketika itulah Allah mengangkat Nabi Allah Isa alaihi salam ke langit yang kedua. Sebab itulah bermula hari pertama Nabi Allah Isa alaihi salam diangkat oleh Allah, sampai ke hari ini masih lagi berada di langit yang kedua. Dan ulama kata Allah mengekalkan umur Nabi Allah Isa alaihi salam sampai ke hari ini. Lalu ketika itulah, di sanalah, di Masjid Putih itulah akan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam pada waktu subuh. Ketika itu Nabi Allah Isa alaihi salam akan turun bersama dua orang malaikat. Tangan kanan dan tangan kiri Nabi Allah Isa alaihi salam akan berpauk dengan dua sayap malaikat, dan ketika itulah malaikat akan berupa dengan wajah asalnya ketika mana nak menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Lalu bila mana Nabi Allah Isa alaihi salam sudah pun turun di masjid, di menara Masjid Putih itu, ketika itu pasukan Imam Mahdi
telah pun melaungkan azan dan disambung dengan iqamah. Ketika mana nak iqamah, Nabi Isa AS daripada menara turun masuk ke dalam masjid. Sebab apa? Nak solat. Dalam keadaan begitu pun, pasukan Imam Mahdi masih lagi menjaga solat. Dalam keadaan berperang begitu pun, Imam Mahdi dan pasukan dia masih lagi menjaga solat. Dan dalam keadaan begitu pun, Nabi Allah Isa AS turun sahaya daripada langit, terus masuk dalam saf. Jangan tanya pula Nabi Allah Isa ada wuduk ke, mesti akan ada. Sebab Nabi Allah Isa AS turun, berada di bumi, baginda akan ikut syariat Nabi SAW. Sebab itulah bila mana Nabi Allah Isa AS turun daripada menara nak masuk ke dalam saf, ketika itulah akan ada pasukan Imam Mahdi yang mungkin agak lambat nak masuk saf. Mungkin akan ada pasukan Imam Mahdi baru nak betulkan kain ke, kan? Orang iqamah baru nak pergi ambil wuduk ke, dan macam mana? Macam biasalah, macam kita. Bilal baru nak iqamah, ketika itu baru kita nak pergi ambil wuduk, nak betulkan kain, nak betulkan baju, baru nak masuk saf. Dan golongan inilah mereka-mereka yang dalam pasukan Imam Mahdi, inilah mungkin yang mereka agak lambat masuk saf. Ketika mana mereka melihat ada seorang lelaki yang mereka tak pernah melihat, ketika itulah pasukan Imam Mahdi yang berada dekat belakang, mereka akan kata, kamu adalah Nabi Isa AS. Mereka akan kata, Nabi Allah Isa AS sudah pun turun. Suara daripada tentera Imam Mahdi yang mengatakan Nabi Isa AS telah pun turun, pembantu Allah telah pun berada dengan kita, Nabiullah Isa AS telah pun turun nak membantu kita, suara itu didengari oleh Imam Mahdi yang berada di saf hadapan, yang bersedia nak menjadi imam pada ketika itu, yang menyebabkan Nabi Isa yang berada di belakang terus masuk ke depan. Dan ketika itulah Nabi Allah Isa AS melihat Imam Mahdi berundur kerana nak beri laluan kepada Nabiullah Isa AS menjadi imam. Dan ketika itulah Imam Mahdi mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Nabiullah Isa, silakan. Tapi Nabi Isa kata lain, wahai Muhammad ibn Abdullah, iqamah ini untuk kamu menjadi imam. Iqamah ini untuk kamu, wahai Muhammad ibn Abdullah, maka imamkan solat pada subuh kali ini. Yang menyebabkan Imam Mahdi lah yang menjadi imam ketika itu. Dan ketika mana selesai sahaja solat yang diimamkan oleh Imam Mahdi, yang dimakmumkan oleh Nabiullah Isa AS, ketika itulah bila mana selesai solat, mereka masih lagi berada dalam Masjid Putih. Ketika itulah jawatan pemerintahan bumi umat Islam ketika itu dipimpin oleh Imam Mahdi ketika itu. Tetapi bila mana Nabi Allah Isa AS turun, tampuk kepimpinan pada ketika itu beralih kepada Nabi Isa AS, yang mana Imam Mahdi memberikan jawatan pimpinan kepada Nabi Isa AS, kerana Nabi Isa AS sendirilah akan mengetuai pasukan Islam untuk menyerang, untuk melawan Al-Masihud Dajjal dengan kompuluk-kompuluknya. Dan ketika itulah bila mana selesai sahaja peralihan kuasa, peralihan pimpinan, tampuk kepimpinan pada ketika itu yang dipimpin oleh Nabi Isa AS, maka Nabi Isa AS menyusun strategi, berbincang dengan pasukan Islam macam mana nak hapuskan tentera Al-Masihud Dajjal dengan Dajjal sekali. Dan bila mana selesai berbincang dan segalanya, sudah ada strategi, ketika itulah Nabiullah Isa dengan tentera-tenteranya telah pun bersedia dengan kelengkapan senjata dan sebagainya. Bila mana mereka membuka sahaja pintu Masjid Putih ketika itu, bila mana mereka membuka Masjid Putih pada ketika itu, ketika itulah mereka dapati pasukan Al-Masihud Dajjal telah pun bersedia di hadapan mereka, telah pun bersedia di hadapan masjid ketika itu, bersedia nak melawan pasukan Imam Mahdi. Tetapi bila mana Al-Masihud Dajjal melihat yang berdiri di hadapannya adalah Nabiullah Isa AS, bila mana Al-Dajjal melihat saja yang mana lelaki yang berdiri di hadapannya adalah seorang Nabiullah Isa AS, Al-Dajjal bau saja wangian yang dipakai ataupun wangian daripada Nabi Isa AS yang menyebabkan ketakutan adanya pada Dajjal, menggigil tubuh badan Dajjal ketika itu.
baru saja melihat, baru saja menghidu wangian daripada Nabiullah Isa alaihi salam menyebabkan ketakutan adanya pada Dajjal. Saking takutnya Dajjal ketika itu, bila mana melihat Nabiullah berdiri di hadapan dia, saking takutnya Dajjal ketika itu yang menyebabkan Dajjal terus melarikan diri dengan sangat laju. Laju, sangat laju ketika itu kerana takut berhadapan dengan Nabiullah Isa alaihi salam. Maka di sanalah berpecah kesemuanya pasukan Al-Masihud Dajjal melarikan diri. Sebab apa? Sebab mereka melihat ketua mereka telah pun melarikan diri dan pengikutnya pun ikut belakang. Dan ketika itulah dikejar pasukan Nabi Allah Isa AS mengejar kesemuanya pasukan Al-Masihud Dajjal, dan Nabi Allah Isa AS mengejar Dajjal ketika itu juga. Lalu bila mana sampai di satu tempat bernama Babul Lud, di situlah kata para ulama, di situlah Al-Masihud Dajjal akan dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Ada riwayat macam mana Dajjal dibunuh. Ada riwayat mengatakan ketika itu Dajjal dikepung oleh seluruh pasukan Nabi Isa alaihi salam. Dan ketika itulah Nabi Allah Isa memalin tombak, memalin lembing ke arah Dajjal yang menyebabkan kena tepat pada Dajjal, yang menyebabkan Dajjal mati dekat Babul Lud. Maka habislah riwayat seorang lelaki yang mana dia telah menebarkan fitnah yang sangat dahsyat di atas muka bumi, yang mana dia telah menyebabkan ribuan, jutaan, trilion manusia di atas muka bumi yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka matilah seorang manusia yang mana dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mensyirikkan jutaan manusia pada ketika itu. Dan bila mana pasukan Dajjal melihat Tuhannya telah pun dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam, lari ke semuanya, menyorok di balik-balik tembok, menyorok di balik-balik batu, ada yang menyorok di balik-balik pokok. Dan ketika itulah kesemuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya akan bercakap dengan orang Islam, wahai orang Islam, datanglah ke belakang aku kerana di belakang aku adanya Yahudi, datanglah bunuhnya. Batu akan berkata-kata, pokok akan berkata-kata, memanggil pasukan Islam, wahai Muslim, datanglah di belakang aku adanya Dajjal, wahai Muslim, datanglah di belakang aku adanya pengikut Dajjal, datanglah di belakang aku adanya Yahudi. Maka bunuhlah mereka, kecuali pokok Urarqah, yang mana pokok Urarqah ini tidak akan bercakap sama sekali. Ini video ni saya dah buat dalam siri yang sebelum ni, boleh pergi tengok, berkaitan dengan pokok Urarqah, yang mana pokok ini tidak akan bercakap, pokok ini tidak akan membantu pasukan Islam pada ketika itu. Selain itu akan bercakap, pokok akan bercakap, batu akan bercakap, memanggil tentera-tentera Muslim, memanggil tentera-tentera Nabiullah Isa alaihi salam. Maka bila mana selesai kesemuanya, pasukan Dajjal telah pun dihabiskan, Dajjal pun telah pun dibunuh, ketika itulah Allah memberitahu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, wahai Isa, bersegeralah naik ke satu bukit, ataupun bersegeralah pergi ke bukit Tur Saina. Naiklah kamu bersama dengan pengikut-pengikut kamu, naiklah kamu wahai Nabi Allah Isa bersama dengan tentera-tentera kamu ke Bukit Tur Saina, kerana pada saat ini, pada detik ini telah pun keluar tanda kiamat yang keempat, iaitu kemunculan satu makhluk, kemunculan satu bangsa yang sangat dahsyat, yang mana tidak ada orang yang mampu nak melawan bangsa itu, yang mana tidak ada orang pun yang layak, yang selayaknya nak melawan bangsa itu, yang mana bangsa ini sangat dahsyat, yang digelarkan sebagai Ya'juj wal Ma'juj. Bayangkan, Nabi Allah Isa pun tak mampu nak melawan Ya'juj wal Ma'juj. Dahsyat golongan ini, kuat golongan ini, besar badan dia, Ya'juj wal Ma'juj. Dan ketika itulah Nabi Allah Isa alaihi salam membawa pengikutnya, membawa tentera kesemuanya orang Islam naik ke Bukit Tur Saina. Dan ketika itulah tembok yang telah pun dibina oleh Zulkarnain semata-mata nak menghalang Ya'juj wal Ma'juj keluar daripada temboknya, tembok itu telah pun dipecahkan, tembok itu telah pun dihapuskan, tembok itu telah pun tidak ada pada ketika itu. Bila mana tembok itu telah pun pecah, telah pun roboh, telah pun hancur, maka bumi ini akan dipenuhi dengan makhluk yang sangat dahsyat, makhluk yang sangat ganas, yang dikenali sebagai Ya'juj wal Ma'juj.
Itu sahaja untuk video kita pada kali ini, insyaAllah. Pada episod yang ke-11, kita akan berkongsi, kita akan teruskan siri kita macam mana bumi pada saat itu dipenuhi dengan Ya'juj wal Ma'juj, bagaimana nasib manusia pada ketika itu. Adakah mereka akan selamat dengan Ya'juj wal Ma'juj ataupun mereka pun akan mati di tangan Ya'juj wal Ma'juj? Dan ramai mana Ya'juj wal Ma'juj pada ketika itu? Sebab ada satu hadis Nabi, andai kata ada satu sungai yang dilalui oleh Ya'juj wal Ma'juj, maka sungai itu akan kering bila mana diminum oleh Ya'juj wal Ma'juj. Maka insyaAllah kita akan kongsikan dengan lebih detail lagi pada episod yang ke-11. Moga-moga pada episod yang ke-10 pada kali ini memberi manfaat kepada anda semua. Andai kata dapat manfaat, andai kata anda belajar sesuatu, kongsikan video ini kepada lebih ramai lagi orang, supaya orang lain pun belajar, orang lain pun tahu apa yang akan berlaku kepada kita tak lama lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.